do we have to live here? You know, would you? Yeah. Gratitude is the best attitude. Saya merasakan saat saya bersyukur, kenikmatan yang saya dapat bertambah. Oke, kamu jawab pertanyaan mengapa saya ada di Mamuju. Ya, sebenarnya waktu pertama kali keluar SK penempatan saya di Mamuju, saya setengah apa ya? Saya lulusan S2 beasiswa luar negeri dari Bournemouth University di UK di Inggris. Gelar saya MSc in IT dari Bournemouth University. Kemudian yang kedua, saya punya kontribusi terhadap institusi saya. Saya membuat aplikasi yang dimanfaatkan dan sampai saat ini setelah 4 tahun masih dipakai oleh seluruh kantor yang berada di institusi saya. Second question, are you happy in Mamuju? Segala sesuatu pasti ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Ada dua sisi yang berseberangan. Saya fokus untuk mencari hal-hal yang menyenangkan di balik penempatan saya di Mamuju. Yang pertama, setiap hari saya bisa antar jemput dia ke sekolah. Suatu anugerah buat saya. Saya merasakan enaknya bisa ngantar anak ke sekolah setiap hari. Kemudian anak saya merasa banget. Dia katanya belum mau keluar dari Mamuju. Okay. Kemudian anak pertama saya perempuan, Afrodit, di Mamuju ini, alhamdulillah lahir anak kedua saya, Poseidon. Jadi terasa udah lengkap, udah ada anak perempuan, kemudian ada anak laki-laki, udah sepasang, udah komplit. Okay. And my question is, are you happy in Mamuju? Yes. Why? Because I've met new friends at school. I have a baby brother too. And I did have some friends near home, but some of them moved to another place. Di sini tempat hiburannya terbatas. Yang efeknya adalah pengeluaran saya benar-benar terkompres. Yang pada akhirnya alhamdulillah bisa saya manfaatkan untuk memberangkatkan umroh orang tua dan mertua saya sebelum mereka dipanggil pulang ke Yang Maha Kuasa. Kemudian kenikmatan yang lain lagi, setiap hari saya menikmati perjalanan dari tempat tinggal, dari rumah ke tempat kerja kurang dari 2 menit. Hanya sepelemparan batu, tidak sampai sepeminuman teh. Ini perjalanan pulang pergi dari tempat kerja ke tempat tinggal. Benar-benar kurang dari 2 menit. Dulu waktu saya kecil di kampung saya di tepian sungai Cempaka Wulung di kaki Gunung Slamet, kerja itu ya yang kerjaan cuma jarak dekat karena saya ada di kampung, cuman apa itu terbentur dengan penghasilan. Ya saya dengar orang yang bekerja di kampung penghasilannya kurang lebih ya cuman segitulah, terbatas lah. Tapi saya sekarang diberi kenikmatan lah, kerja dekat, kondisi situasi kayak di kampung, tapi dengan penghasilan kota. Woy. Kerja di kampung, penghasilan kota.
perbandingannya adalah waktu saya di Jakarta, saya harus berangkat ke kantor itu jam 5 sampai jam setengah 6 lah. Paling telat jam setengah 6, karena kalau sudah lewat setengah 6, jatuhnya ya bakal kesiangan sampai tempat kerjaan. Dan pulang, sampai ke rumah sekitar Isya. Biasanya sholat maghrib dulu di rest area. Jadi di jalan sekitar 2 jam, sekarang diganti dengan perjalanan 2 menit. And the third question, is there any other offers of a job? Wow, what do you mean? Is it the only job that you can get? Waktu ada SK penempatan ke sini, sebenarnya ada beberapa tawaran pekerjaan untuk saya yang menggoda sebenarnya. Ada tawaran dari pemerintah daerah untuk pindah ke institusi yang lain, yang efeknya adalah tidak mengalami mutasi-mutasi jauh. Ada tawaran dari teman saya ini sukses menjadi pengusaha lumayan besar, dan dia menawarkan posisi semacam konsultan lah. Kemudian ada juga tawaran dari universitas tempat saya biasanya mengajar. Oh iya, saya mengajar di beberapa universitas. Ada yang karena dinas, dan ada juga yang bagi sampingan saja mengajar pas hari libur, hari Sabtu, hari Minggu. Nah, di universitas tersebut, saya ditawari untuk menjadi dosen tetap. Sebenarnya tawaran-tawaran tersebut tempting ya, lumayan menggoda. Tapi rasanya seperti berkhianat kalau saya menerima tawaran pekerjaan dari tempat lain, sementara gelar, pengalaman, dan pendidikan yang saya peroleh adalah dari institusi yang memberikan beasiswa kepada saya saat ini. Hati nurani saya menolak untuk menerima tawaran pekerjaan yang ditawarkan setelah saya pulang dari Inggris dan sebelum saya mendapatkan SK penempatan di Mamuju. Oke, dari Pesisir Barat Pulau Sulawesi, silahkan share video ini jika dirasa bermanfaat, dan please kindly subscribe dan ring the bell untuk channel saya ini. Terima kasih. Selamat sore.